Good morning, selamat pagi. Pagi-pagi udah bolak-balik ke Serang Kota. Mau lihat yang perjalanan aku pulang dari Serang, wajib lapor. Tuh, kurang indah ya pemandangannya memang. Karena ini kawasannya pabrik, sayang. Tuh. Tapi aku sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, ditangkep dateng, disuruh wajib lapor dateng. Lah ini di Tomahendra udah deket di Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan, tapi nggak dateng-dateng. Padahal bestinya Kapolda Banten loh, diduga bestinya Kapolda Banten katanya, menurut netizen ya Pak. Bapak jangan baper kalau saya ngomong begini, Pak. Kasih tahu dong, Pak, bestinya itu di Tomahendra. Kenapa dia nggak datang-datang dua kali dipanggil di Polres Jakarta Selatan dengan alasan tidak patut? Harusnya Bapak sebagai Bapak Kapolda Banten, penegak kebenaran, pembela keadilan, tolong dong kasih tahu di Tomahendra itu, suruh datang ke Polres Jakarta Selatan. Kenapa dia tidak patut? Bapak, saya tahu kasus saya di atensi sama Dito oleh Bapak. Saya tahu, Pak, karena netizen bilang begitu. Saya punya informasinya semua jelas, Pak. Apa-apa walaupun kasus saya diatensi sama Kapolda Banten ya, kasus receh temeh begini, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Tapi saya nggak marah kok, Pak. Saya mengikut aja. Pak, kapan ya, Pak, kasus saya sampai ke pengadilan, Pak Kapolda? Saya tuh pengen ngomong di depan hakim dan halayak ramai tentang informasi yang saya dapat tentang Bapak. Hayulah, kalau enggak SP3 lah, Pak. Bisa enggak, Pak? Please, Pak. Tapi enggak apa-apa. Bolak-balik Serang itu bolak-balik Serang, anggap aja refreshing ngelihat suasana yang gersang, ya kan? Aduh, buat kalian semua yang pernah berurusan sama Kapolres Serang Banten, bolehlah kasih tahu saya informasi, tenang aja, rahasia terjamin, sayang. Ya, kita sama-sama merasakan apa ya? Aduh, aku speechless, aku kalau ngomong nanti kena undang-undang lagi. Yang aman-aman aja kak sekarang kalau mau ngomong. Aduh, ini saya bingung, saya mau ketemu sama kasatnya aja susah, kanitnya aja susah, setiap wajib lapor kosyong. Saya cuma bisa lihat Polres Serang dengan gedung-gedungnya. Mumpung Bapak Kapolri sedang membenahi dalam-dalamnya kepolisian Republik Indonesia, ya, dia mau memberantas polisi-polisi yang tidak baik, yang tidak ikut koridor Pancasila, hukum negara di Republik Indonesia Merdeka. Jadi sekalian aja kita bantuin laporin polisi-polisi yang nakal. Kasihan polisi-polisi yang baik, masih banyak banget polisi-polisi yang baik di luar sana. Coba Bapak Kapolri deh, cek juga bagian Serang kali, Pak. Jangan Jakarta doang. Buah Bapak kan juga banyak di sini, Pak. Kita jalan-jalan dulu ya guys. Tuh. Mana ya aku kira-kira? Muka aku bagus banget kan? Ini pakai Nikita Mirzani skincare. Ini pakai Nikita Mirzani lip serum. Ini nggak pakai filter guys.